kalau kami sandingkan dengan DTKS, ini tidak skim nanti yang kita fokuskan adalah di bidang ekonomi yang tidak masuk dalam DTKS. Dana kemarin sosial, sehingga dua-duanya bisa kita lakukan. Dan juga terkait menghadapi masuknya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu saya kira. Kemudian, aku tak khawatir nanti ada kesalahan angka atau kesalahan karena. Jadi masih ada waktu, mau dikopikan tadi yang disampaikan. Di dalam tanggap darurat COVID dan padat karya tunai desa. Terus ada isu, itu sudah jelas dan sudah tahu kayak gitu, 55% lah harus itu. Ternyata tidak ada rumah sakit yang menangani. Lalu desa berbondong-bondong memberi disinfektan, disemprotkan kemana-mana. Saya mau tanya ke orang ini. Yang ada disinfektan. Pedagang kaki lima ataupun UMKM yang ada di desa tersebut merasakan ataupun pemberitahuan kepada bangkomal ataupun koperasi agar tidak menagih di desanya masing-masing. Ini sangat membantu sekali kepada OPD agar bisa disampaikan kepada eksekutif karena ini sangat menyangkut UMKM ini agar bisa terbantu kewajibannya mengangsur. Kami mengundang Bupati untuk bisa rapat bersama DPRD dalam rangka penanganan wabah tersebut. Ada dua hal yang penting harus dilakukan. Pertama adalah bagaimana penanganan wabah corona itu sendiri agar tidak masuk di Kabupaten Pekalongan. Yang kedua adalah bagaimana dampak dari wabah corona itu yang ada di Kabupaten Pekalongan dan harus diselesaikan. Pertama adalah dampak sosial ekonomi, masyarakatnya tidak bekerja, kemudian juga bagi yang mudik, kemudian juga tidak bekerja, ada kemiskinan baru yang ada di Kabupaten Pekalongan dan itu tentu harus dipikirkan dalam penganggaran yang ada di Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu, secara jelas tadi saya minta untuk segera gugus penanganan corona di Kabupaten Pekalongan, Bupati segera mengajukan untuk mendahului perubahan APBD di Kabupaten Pekalongan. Kalau sesuai dengan instruksi Mendagri, tanggal 9 harus selesai, kita siap, tanggal 8 agar diajukan. Sehingga kami akan rapat kembali dengan Badan Anggaran agar harapan masyarakat tentang bagaimana penanganan dampak sosial adanya jaring pengaman sosial itu segera bisa dilakukan dan distribusinya kita harapkan agar tepat sasaran, ya, orang yang sudah mendapatkan terdata di DTKS, ya, itu tentu sudah mendapatkan. Dan selain itu juga orang yang miskin karena dampak atau orang yang karena dampak ya COVID corona itu juga bisa tersasar, ya, sehingga semuanya itu bisa merasakan apa yang dihasilkan dari rapat hari ini. Jangan lupa subscribe ya.